Ditres Narkoba Polda Jawa Barat berhasil menggagalkan penyelundupan 1 ton sabu. 4 orang diamankan dari lokasi kejadian. Rabu siang, anggota Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Barat berhasil menggagalkan pengiriman narkotika jenis sabu di Pantai Madasari Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Dalam operasi ini, petugas berhasil mengamankan 3 orang laki-laki dan seorang perempuan dari lokasi kejadian, serta 1 ton sabu asal Iran yang dikemas dalam 66 karung. Selanjutnya, keempat pelaku beserta barang bukti diamankan ke Polda Jawa Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.